Apa khabar semua? Siapa je dekat Malaysia ni yang tak pernah dengar nama Hafiz Syahrin, kan? Dia ni je satu-satunya rakyat Malaysia yang pernah sampai ke arena perlumbaan motor yang paling besar, iaitu MotoGP. Ini bukan nak kata Moto2 atau Moto3 tau. MotoGP pun dia pernah sampai. Dan bukan setakat dia pelumba pertama negara yang pernah masuk MotoGP ni, tapi dari seluruh Asia Tenggara, rider kita ni lah yang pertama sampai ke MotoGP. Ha, bangga kan jadi orang Malaysia? Dan saya rasa anda mesti ingat lagi satu kemalangan ngeri Hafiz masa race Moto2 dekat Austria sampai hancur motor dia. Memang ngeri. Jadi dalam video ni kita nak tengok perjalanan Hafiz Syahrin yang menjadi kebanggaan negara dan sampai sekarang ni masih belum ada rakyat Malaysia lain yang boleh challenge. Jom kita tengok. Kalau anda perasan, atlet yang dekat highest level dalam sukan ni, tak kiralah mana-mana sukan pun, most likely dia akan mula dari umur yang sangat muda. Dan pengalaman dia orang sejak muda ni lah yang menjadikan atlet macam ni dia berbeza dari atlet yang lain. Hafiz Syahrin ni pun serupa. Umur 9 tahun lagi, masa tu dah jadi 3, betul tak? Dia dah start main pocket bike. Pocket bike ni macam super bike kecil yang macam kartun rupa dia. Enjin pun kalau saya tengok dekat Shopee tu enjin 50cc je. Mungkin macam enjin mesin rumput. Cuma Hafiz Syahrin ni, dia terror sangat main motor ni sampai orang kata dia ni king of pocket bike. Dan kalau pergi competition, mesti akan ada scout yang perasan talent yang bagus-bagus macam Hafiz ni. Dan dari situlah nama dia ni makin melonjak naik. Kemudian pada umur 13 tahun, masa tu tahun 2007, Hafiz Syahrin pun mula join race yang besar. Ini tingkatan 1 tau. Kalau dekat tempat kita ni, antara race yang besar adalah Cup Prix lah. Ada orang kutuk, Cup Prix ni sisi kecil je katanya. Tapi dekat sinilah banyak talent yang muncul dari Malaysia. Dan contoh paling terang adalah Hafiz Syahrin sendiri. Masa ni dia bawa Yamaha LC135. Motor ni gila popular dulu sebelum Waisuku. Jadi walaupun dia masih rookie, season tu Hafiz Syahrin berjaya dapat tempat kedua keseluruhan. Dan of course, bila result cantik macam ni, mesti akan ada team yang nak punyalah. Jadi tahun 2008-2009 memang dia sentiasa perform. Contoh kalau tahun 2009 tu dia menang 7 dari 8 race. Satu race yang dia tak menang tu pun naik podium jugalah. Ha, memang nangis lah kompetitor dia. Dan last kali dia macam naik pangkat lah untuk race dalam expert kategori. Dalam kategori tu pun dia biasa naik podium juga. Dan akhirnya pada tahun 2010, Hafiz Syahrin yang pada masa tu berusia 16 tahun, dia join Petronas Asia Road Racing Championship. Kali ni motor pun lagi power, bukan motor kapcai lagi dah. Kali ni dia naik superbike dan lawan pun tak ada age barrier lagi. Maknanya memang yang lumba tu ada yang rookie dan ada yang season rider yang jauh lebih tua dan lebih banyak pengalaman berbanding Hafiz. Dan lawan-lawan dia ni pun anda kena ingat, lebih ramai international rider lah. Jadi memang yang best of the best lah dekat situ. Dan kalau lumba dengan international rider ni, dah tak ada siapa lagi lah berani panggil dia jaguh kampung lagi. Kemudian pada tahun 2012 pula, Hafiz Syahrin diberi peluang untuk ride Moto2 secara wildcard dekat Malaysia Grand Prix. Wildcard ni maknanya rider tu dia bukan rider sebenar team tu, tapi talent ni dia beri peluang untuk race atas faktor-faktor tertentu. Untuk kes ni saya bayangkan mungkin sebab Hafiz Syahrin memang familiar dekat tempat sendiri, jadi dia ada advantage berbanding rider lain untuk fight dekat Malaysia. Dapat pula dia nombor 4 dan lepas tu naik nombor 3 sebab rider dekat nombor 3 ni kantoi doping. Tahun seterusnya pun Hafiz dapat lagi peluang untuk race secara wildcard sebanyak 4 kali dan siap dapat score point lagi. Sebelum kita sambung, kalau anda ni minat nak belajar pasal enjin tapi tak ada masa nak belajar, saya ada sediakan kursus online enjin Zero to Hero yang mana anda akan dapat akses sepanjang hayat kepada lebih 50 video dan 5 jam konten. Dan saya gunakan enjin sebenar yang diambil dari Honda Jazz untuk terangkan pada anda setiap komponen yang ada dalam enjin ni dan juga sistem-sistem yang berkaitan. Ha, memang benda inilah yang saya belajar masa buat PhD dekat Imperial College London dulu. Anda akan dapat akses pada kursus ni pada bila-bila masa yang anda nak. Dan dekat-dekat mana pun tak ada masalah dan anda boleh akses sampai bila-bila. Jadi kalau anda orang yang sibuk, tak ada masa nak pergi kelas belajar pasal enjin,
kursus ni memang untuk anda. Dan tak perlu juga kata anda kena ada apa-apa background engineering untuk ambil kursus ni. Sebab saya akan explain dalam bahasa Malaysia dan dalam bahasa yang mudah supaya semua orang boleh faham. Disebabkan saya masih lagi rekod kursus ni, untuk anda yang join sekarang, join awal, anda akan dapat diskaun besar sebanyak 60%. Dan diskaun ni akan tamat bila saya dah siap recording nantilah. Link untuk join saya letak dekat bawah dan pastikan anda rebut diskaun ni sebelum habis. Okey, jom kita sambung. Jadi bila dah terbukti Hafiz Syahrir ni dia boleh bawa motor tu, tim-tim pun mesti dah perasan dan akhirnya pada tahun 2014, Hafiz Syahrir berjaya masuk race dalam motor tu ni secara full time. Tak payah wildcard lagi dah. Tapi sebagai rookie ni bukan senang tau nak challenge rider yang top-top ni. Moto2 ni pun memang dah kira top atlet dari seluruh dunia saja yang boleh layak sampai dekat sini. Dan of course lah, semua yang dekat sini mengidamkan tempat untuk MotoGP yang sebenar. Jadi memang kompetitif gila lah dekat sini. Hanya best of the best saja yang akan dapat join MotoGP nanti. MotoGP ni kalau banding dengan racing kereta, dia sama macam Formula 1. Itu kira race yang paling agung lah dalam motorsport. F1 pun ada feeder race dia iaitu Formula 2 dan feeder untuk Formula 2 adalah Formula 3. Konsep dia sama macam MotoGP ni. Feeder untuk MotoGP adalah Moto2. Padahal nak sampai dekat Moto2 tu pun bukan senang kan? Lepas tu nak kena compete lagi untuk spot dalam MotoGP. Jadi dekat arena pemotoran antarabangsa ni, memang kebolehan Hafiz Syahrir ni untuk tembus sampai ke level Moto2 ni boleh kata satu kebanggaan besar lah untuk rakyat Malaysia. Sebab nak sampai sini, dia perlukan lebih dari talent, tahu tak? Dia perlukan duit yang banyak untuk ada motor tu. Motor tu harga juta-juta. Jadi nak kenalah ada sponsor, nak kena pandai negotiate deal. Lepas tu Hafiz sendiri kena ada kesungguhan untuk travel satu dunia sepanjang season tu. Merata-rata tempat kena pergi. Ada tempat panas, ada tempat sejuk. Lepas tu nak kena familiar pula dengan jentera. Ada tim yang motor dia lagi power dari motor Hafiz. Macam mana nak lawan tu? Takkan setiap race kita nak salahkan motor kita tu, betul tak? Kemudian bila atlet world class ni, yang paling mencabar kata diorang adalah nak maintain fitness dengan fokus. Makan memang nak kena jaga. Lepas tu kalau travel tempat orang, biasa ramai kita ni mengelabah nak cari makanan halal. Ini pun satu hal juga yang Hafiz nak kena handle lah. Kemudian sepanjang season, off season, attitude nak kena jaga. Sebab nama baik tim bergantung pada attitude rider diorang. Dan of course, setiap race pula nak kena tunjuk improvement. Memang ganas dekat level tertinggi ni. Dan lagi satu, orang perasan yang Hafiz Syahrir ni, dia laju masa dekat hujan tau. Kalau top rider, top team ni, diorang dah calculate dah semua parameter. Cuma satu benda yang diorang tak boleh kontrol adalah cuaca. Jadi bila hujan, semua jadi kelang kabut sikit. Tapi somehow Hafiz Syahrir ni dia boleh perform masa hujan. Dan disebabkan inilah dia dipanggil El Pescao. Kata Hafiz orang Sepanyol, susah nak sebut nama dia. Jadi last kali Hafiz tu jadi fish je. Dan dia ni pula terror dalam hujan. Jadi orang sana panggillah dia ikan atau pescao dalam bahasa Sepanyol. El tu macam the lah. Jadi El Pescao maknanya the fish. Ha, masuk kelas English pula hari ni. Faham tak ni? Dan dekat Moto2 ni, Hafiz punya best career finish adalah pada tahun 2017 di mana dia menang tempat kedua dekat San Marino. Ha, bukan senang oh nak dapat nombor 2. Tahun yang sama dekat Jepun pula dia dapat nombor 3. Waktu ni memang perform gila lah. Akhirnya selepas berhempas pulas dekat Moto2, pada tahun 2018, tak tahulah nak kata nasib ke, rezeki ke, ada pula tim MotoGP yang tak cukup rider. Dan lepas diorang nego-nego, seat ni dapat dekat Hafiz Syahrir. Masa tu dengan tim Monster Yamaha Tech 3. Dan lepas tu tahun 2009 dengan tim Red Bull KTM Tech 3. Tapi bila join MotoGP ni guys, cabaran dia lagilah ganas. Dia race dengan nama-nama besar yang dah jadi legend dah pun. Macam Valentino Rossi, Marc Marquez dan ramai lagi. Siap boleh tunda motor Marc Marquez lagi. Ha, baru diorang tahu motor ni boleh tunda sebenarnya. Ha, dah melalut pula. Poin yang saya nak sampaikan adalah dekat level ni, kalau rider tak perfect, motor tak perfect, team tak perfect, memang tak boleh menang. Jadi struggle jugalah rider kita ni dekat MotoGP. Ha, korang nampak tak? Nak sampai situ dah susah. Nak maintain performance tu lagi susah. Plus sentiasa ada talent-talent baru yang nak rebut seat dia ni. Memang gila. Kemudian pada tahun 2020, Hafiz Syahrir kembali beraksi untuk Moto2. Dan bila datang penyakit tahun 2020 tu, semua dah macam confused.
Race pun kejap jadi, kejap tak jadi. Sama macam F1 juga. Jadi untuk rider memang struggle lah nak maintain fitness dengan fokus masa tu. Tahun 2021, Hafiz masih join Moto2 dan tahun 2022, saya tak pasti apa seterusnya untuk Hafiz Syahrin. Kalau anda yang menonton ni kenal Hafiz Syahrin ni, tag beliau dalam video ni supaya dia boleh update kepada kita apa target dia seterusnya. Sekali lagi, link untuk join kursus engine Zero to Hero ni saya letak dekat bawah dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.